Bener gue dikasih 100. Tapi bisa lu balikin ya. Mana 100 ini? Ada gak? Ada yang bawa cash gak? Ntar gue gak balikin. Ya, gue minjemin lu, gue balikin ke dia. Ya, 50. Itu 100 ya. Ntar balik. Sami-sami. Bener mau dikasih 100? Wow. Ini bisa balikin ya? Ya. Mana 100 ini? Ada gak? Ada yang bawa cash gak? Aku gak balikin ya. Gue pinjemin lu, gue balikin dirinya. Tunggu dia ambil 100. Mana? Beneran dong. Sami-sami. Kabar terbaru datang dari sosok musisi dan penyanyi Mahalini Raharja. Baru-baru ini, Mahalini Raharja kembali tampil di konser Ekspetanika. Konser Ekspetanika tersebut diadakan di Jogja pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Namun, momen konser Mahalini tersebut kini kembali mendapatkan banyak perhatian. Siapa sangka, ternyata sosok Mahalini Raharja adalah sosok penyanyi yang baik. Sebuah unggahan di laman story Instagram milik Mahalini Raharja. Unggahan tersebut terlihat diunggah sejak Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023. Memperlihatkan momen saat Mahalini Raharja diminta untuk meminjamkan uang kepada penonton. Terdengar salah satu penonton yang mengungkapkan jika dirinya meminjam uang kepada Mahalini. Penonton tersebut meminjam uang sebesar Rp100.000 kepada Mahalini Raharja. Agar silaturahmi tidak putus, boleh pinjam dulu 100, ucap salah satu penonton konser. Sontak, mendengar ucapan salah satu penonton tersebut, seketika Mahalini merespon ucapan tersebut. Mahalini terlihat langsung meminta uang kepada asistennya untuk diberikan kepada penonton tersebut. Momen tersebut pun seketika viral dan banyak diabadikan penonton konser lainnya. Mahalini dianggap sebagai sosok artis dan penyanyi yang humble. Dirinya terlihat selalu mempunyai komunikasi yang baik dengan para penontonnya.